petugas. Mohon maaf Pak, saya mengganggu. Ini beredar di grup WA Tanah Datar, ada kayak lahar panas yang turun dari Gunung Merapi katanya. Karena malam itu tempat kita atau Gunung Merapi mana? Pikirin aja. Panas ya Pak? Lahar panas di video yang beredar di grup-grup WA yang saya lihat di Kabupaten Tanah Datar, ada lahar panas yang turun dari Gunung Merapi. Mohon saya konfirmasi Pak, itu Pak Gunung Merapi kita atau Gunung Merapi mana itu Pak? Baik, saya coba jelaskan dikit Pak ya. Baik Pak, makasih Pak Teguh. Iya. Saya di sini. Iya. Jadi kalau untuk lahar panas itu ada mekanisme yang harus di apa? Mekanisme yang harus dipenuhi pertama. Kalau di satu gunung api ada danau kawah. Jadi ya. di kawah itu ada danau. Kemudian ya. gunung itu meletus. Nah, air danau yang dimuntahkan oleh satu gunung api itu namanya lahar panas. Ya. Nah, tetapi di Gunung Merapi ini kawahnya itu tidak memiliki danau atau tidak memiliki genangan air. Sehingga, oh baik. Meskipun gunung kita meletus itu nggak akan ada lahar ke bawah, kecuali endapan material abu, batuan maupun tanah yang diendapkan di suatu sungai, kemudian terjadi curah hujan yang tinggi melebihi kapasitas sungai, nah itu dimungkinkan akan memicu terjadinya lahar. Nah, lahar yang terjadi di satu sungai itu juga namanya lahar dingin atau lahar hujan. Iya betul. Ya, gitu, tadi Pak. Malam kami Tanah Datar ada dapat itu lahar dingin, Pak Teguh. Oh iya Pak, aku juga tadi dapat beritanya. Iya. Mana itu Pak kalau boleh tahu? Ada di Pariangan, Batipuh, dan Perambahan. Ada tiga tadi malam, ada di Pariangan, Batipuh, dan Perambahan, lima kaum kecamatannya. Kecamatan lima kaum. Ada lingkungan kemana Pak? Lingkungan sampai saat ini kan di pinggir, cuma ada korban. Ada salah satu bengkel yang di pinggir sungai itu hanyut, itu karena airnya besar. Memang curah hujan kan tinggi tadi malam, Pak Teguh. Betul. Nah itu. Malam, betul. Nah tapi ya, siang pagi malam. Saya keliling. Saya tadi malam kan sampai dini hari sama Pak Kapolres dan Pak Dandim Forkopimda kami pantau. Pagi kami pantau lagi sudah airnya sudah surut. Cuma malam tadi beredar di WA grup gunung yang turun kayak api menjalar turun gitu kan. Oh, bilang ini Tanah Datar hati-hati. Saya cek camat saya kondusif. Berapa camat saya telepon kondusif. Tapi lebih baik telepon Pak Teguh deh biar clear sayanya. Sehingga atau ada yang mengisukan itu kan berbahaya itu memberikan berita bohong kan. Hoax itu bisa kita tuntut juga nanti itu. Siapa yang menampilkan. Berita bohong itu akan bawa dampak terhadap masyarakat luas Pak. Iya, masyarakat kami cemas Pak. Ya, cemas sekali. Tapi alhamdulillah malam ini kami dapat klarifikasi dan tentunya informasi yang sangat penting bagi saya sebagai kepala daerah dari Pak Teguh Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih Pak Teguh. Selamat bertugas Pak Teguh. Semoga Bapak sehat. Bapak sehat. Ya, Bapak sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan insyaallah. Terima kasih Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.